I love you buat kawan-kawan Karbol di seluruh negara Republik Indonesia. Jangan lupa buat kawan-kawan di subscribe lah channel Karbol. Buat cece sawah juga jangan lupa di subscribe kan channel Karbol. Dan jangan lupa juga kalian subscribe kan semua. Apa orang angkat subscribe pokoknya, kalau ada jumpa apa angkat subscribe pokoknya, yang penting subscribe lah pokoknya, di subscribe. Pokoknya kalian harus subscribe channel Karbol ya. Jantan nggak bakal. Rumah galak kali ya, kece di TikTok nih, jogetnya. Mana tahu kagak main TikTok ya, cair. Buat TikTok juga ya. Mana sini ya? Oke, start. Wait. Overdosis rumah sakit. Sakit paham. Itulah gue gak cerah. Masuk dia. Waduh, langsung di rumah, Pak. Belum di pos aja langsung 7M ya, masih mati semua. Nah, kalau kau famous ini apa tuh aja kalian ini. Ini lagi viral-viral kali ini lagi ya. Entah apa yang salah, aku tak tahu. Udah langsung habis model ini, setengah-setengah kayak gitu sambungnya lah ya. Pulang malu nggak, pulang rindu, kadang begadang kalau yang nyabu. Ini pas gua kali piu ya, kali piu. Wow. Banyak kali jantan sini ya, semua jantan ada, betina ada. Adik nih macam L kayak gini harusnya. Buma, belum buat lagi akun TikTok, udah banyak kali yang gue follow back. Malam kala. Belum malu kalau. Oke, ini nih. Banyak kali yang komen gitu kan. Binatang kau, gaya kau, kau mau kok ini sama. Belum apa kok kayak gini kayak ini komen ya. Gua tua kau enggak coba, aduh mak. Balas ya komennya. Pulang malu nggak, pulang rindu, kau jaga mulut kau sebelum ku datang ke rumah kau ya. Apalagi TikTok baru ya. Ah ini soundnya lagi viral juga nih. Dengarkan loh. Postingnya ya, buat captionnya seganas-ganasnya janda tetap lebih ganas lagi harimau. Posting, nah tinggal tunggu ya, tinggal aku mikir besok mau buat TikTok apa. Jadi dari sini ke depan aku nggak usah memikirkan anak aku makan, nggak usah masak, TikTok aja yang aku fokuskan paling utama. Biar apa? Biar aku bisa lebih eksis. Dan Karbol bisa usahakan bapak. Mana tahu dari TikTok ini ada jantan kaya ya kan? Gak tahu gak itu ya kan? Jantan kaya. Belikan aku laptop. Langsung main TikTok aku dari laptop. Bukan gak main kali. Nanti nomor jantan. Nanti ada yang nengok pula aku nomor jantan ini diambil. Mulai banyak yang komen ya, tapi yang komen kok tetangga semua. Bijul paku Bandar Sabai Oke Cip, kok yang kayak gini-gini semua yang komen, gak ada yang beres. Bijul Togel Ramel Kadap Sekidik Papap. Kalau
Apa? Ma, awak mau ngomong ini. Karbol, pas sama kau ya. Enggak pas kali momennya kalau kau mau minta adik di posisi kayak gini ya. Enggak pas kali, Bol. Ya, aku belum ke perusahaan juga ini. Belum dapat jantannya, Bol. Kalau enggak, enggak bisa. Kalau untuk saat kayak gini, kau jangan minta adik dulu, Bol. Apa mama ini? Orang mau ngomong lain kok. Tak minta adik. Pas gatel-gatel lah, Ma. Mencius. Bol, aku stop. Ini aku ngomong apa ya? Bol, kalau lah misalkan mama jadi TikToker, kau mau datang buat agrip mama? Entah lah ya. Mak, ini kenapa, Mak? Ah, awak dari dulu nggak pernah mama ini anggapkan serius. Mama habis ngapain kok kayak gitu mama ngomong? Macam ini, orang ngeplay. Enggak, Bol, kalau mama jadi buat agrip nih, mama buat TikTok nih ya. Kalau jadi mama buat agrip, Ramis KDI, disuruh nyanyi di acara keyboard tuh ya kan, slow, pokok. Tapi, ya gua masuk bayar juga lah, Mick Angry nih, ke TikTokers. Ma, ma, mau jadi TikTokers mama, wew. Ma, umur mama tak berapa ya kan. TikTokers sekarang itu, harus putih, seksi. Gandel kayak tukang beker, kayak gini baru bisa, pak. Ada-ada ya. Eh, seluruh kau dekku, kurang jauh main kau, kurang malam pulang kau. Ya, kau setengah. Kau tengok ni, ah, TikTok kau tengok, ah. Belum lah aku daftar, udah banyak kali follow back. Kau tahu ya kan, ah, kita kan ini. Mama kau yang masih muda, tapi kau tengok, wuuuh. Kau sayang ni kau, kau tengok ya. Pakai aku lama kau dari sekarang, kalau tiba-tiba aku nanti viral kali. Kalau aku nonton aku 5M, aku buat me angry, kau datang enggak? Itu pasti kan mago, ya kan? Itu ya, Bol. Udah lah, Mak. Angkat tangan, Mak. Semua mau jebol anak Bol, mau jebol anak Bri, angkat tangan kalau urusan sama Mak. Gak tau lah aku. Udah, Bol. Banyak kali cakap. Pada uang jajan kau. Mau ngomong apa? Dekat kau ya, ini TikTok belum lagi nih. 20 menit lagi aku dipanggil ke Trans TV nih. Mana orang mau ngomong mama ke TV apa semua nih? Orang mau diundang aku ke TV. Ngomong kok. Mak, ya mau ngomong serius. Ini penting masa depan kita juga. Semalam ada teraklis di Polonia. Nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang mau daftar, ada. Gimana kayak gitu? Gak bisa. Aku pun gak ada dapet info. Kau kenal panitia siapa? Aku telepon. Tahu aku mah panitia itu orang mana mah. Kalau pun aku tahu, ngapain aku capek-capek kemari. Udah tahu aku kalau ngomong sama mama. Udah kemana-mana lari ya. Tapi aku gak tahu panitia mah. Tuh mah. Gak bisa kayak gini. Memang kalau orang itu don, gak berani bengkel-bengkel medan nih sama kita. Bagus, DM aja ya kan. Mohon maaf ya, kami gak berani jumpa. Kan bisa kayak gitu, gak cara kayak gini. Telepon juga ya. Ini pasti di kompor-kompor mereka-mereka balap itu kan ada main sama kita, Bol. Coba, maaf. Coba ya, Mama, api kan. Api, Mama. Coba telepon. Kalau nggak pesen aja ini, di repor Mama langsung. Lo kompor Mama telepon ya. Halo? Mak, diangkat, Mak. Buat dulu ya, aku doai kalau sempatnya diangkat, dia tetap ini. Belum, maksudnya nanti kok diangkat aku langsung. Mak, gua sebanyak kali main film lah, Mak. Udah berapa kali Mama casting film horor? Orang serius lu, Mak. Mut lah. Halo? Ah, gitu kan jadi. Kalian, semalam itu ada acara gerak minggu. Kenapa kalian nggak ada hubungi kami? Hah? Kenapa unit karbol nggak main? Ada otong di situ, hah? Orang-orang ngacuan ada, Yongsin. Jangan sampai panjar kalian semua, ya. Kenapa ke kalian don, nak? Engkel kalian tapi kencang-kencang medan. Bengkel-bengkel dua tak itu semua. Goyang ya, goyang. Apa gimana? Takut dipilihkan. Jangan kayak gitu, kalian. Kalau memang nggak mampu, unit bilang. Yang kalian takut kalian bersaing kayak gini. Bengkel mana? Pusat satu ya mau kalian. King siapa paling kencang medan ya? Bengkel mana? Gua kepala apa ini semua ya? Acuan,
terkuantami sesuatu, bengkel aku panjari mau. Oh, langsung matikannya. Mak, itu pas suruh dikdor, mak, teleponnya lagi. Mak, kalau kau tong ini, wah, aku udah sekali, orang ini don, mak, PT unit kita, mak. Iya kan? Dari bolak telepon lagi nih, kok? Iya, mak, betul-betul. Panas-panasnya orang itu, mak. Bilang aja tak apa-apa, don, bilang, mak. Oke, mak. Ini teleponnya balik nih. Halo, kok kau matikan? Oh, iya. Saya. Oh iya ada masuk, iya ada masuk SMS pulsa aku habis, enggak masuk lagi ini sekarang. Kalau memang ada darah, yang kayak gitu cara kalian, kalian betul kan kalau gerak kami ikut piala kami semua kan? Hah? Keretaknya enggak mampu, udah gitu aja, bengkel mana kalau kasih tahu kami datangi ya. Kalian siapin joki-joki kalian semua biar buat film kita, itu aja. Nah, jangan sampai aku datang satu-satu kan gitu. Tahu dah aku, kalau tinggal 2 tak, tinggal 4 tak, medik, medan nih. Temakan ngalah, temakan kali. Ya. Bukan sombong. Ya, bukan sombong. Kita udah memang mampu. Tak cakap aja banyak. Gak pakai tepung cukup mekanik kita tetap jadi kereta kita ya.